Ratusan warga antri hingga berdesakan saat pembagian beras gratis dari Menteri Perdagangan di Pasar Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kedatangan Menteri Perdagangan untuk mengecek harga dan ketersediaan bahan pokok jelang perayaan Idul Adha. Sejumlah warga terlibat saling tarik-menarik kantung beras dalam acara pembagian beras gratis yang dilakukan Kementerian Perdagangan di Pasar Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kondisi saling berebut ini terjadi setelah sebelumnya ratusan warga dari berbagai profesi mengantri lebih dari satu jam hingga berdesakan. Beras bulog yang dibagikan ini seberat 5 kg dengan harga yang ditentukan senilai Rp54.500. Beras jenis bulog ini lebih murah dari harga beras di pasaran yang saat ini berada di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Beras berapa Bu? Lagi mahal nggak sekarang? Rp15.000 sekitar. Lagi mahal itu Bu segitu? Iya. Normalnya berapa Bu biasanya? Untuk yang medium biasanya Rp12.000. Selain pembagian beras, kunjungan ini juga terkait dengan pengecekan harga-harga sembako terutama jelang Idul Adha. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Iwono Wahyu, Ayus melaporkan.